pagi. Sudah pagi karena ada kita, ada Apa Kabar Indonesia Pagi yang akan menemani Sabtu hari Anda membuka membuka weekend ya. This is weekend? Iya dong, weekend untuk orang-orang, untuk saya sih ya. Iya, tuh kenapa gitu? Karena kalender saya hitam hari ini. Oh gitu? Iya. Mau saya bikin non-hitam? Bisa, boleh. Masa supaya melakukan hal yang berbeda. Tapi tentunya yang berbeda setiap harinya adalah informasi yang akan kita berikan ya. Nah, itu dia. Tadi ada dua topik utama yang akan menjadi headline ya, ataupun juga tema utama kita pagi ini. Di samping itu juga kita masih akan terus memantau bagaimana perkembangan pasca erupsi Semeru, cerita-cerita atau kisah-kisah yang menarik untuk kita sajikan menemani akhir pekan Anda. Betul. Ini di koran sih rata-rata memang masih terkait dengan Semeru, perkembangan Semeru, lalu vaksinasi COVID-19 yang diharapkan bisa juga mencegah masuknya varian Omicron. Varian Omicron gitu. Lalu juga cabulan terhadap informasi yang terakhir bahkan mencapai puluhan santriwati ya. Nanti kita coba dalami ya. Nanti kita akan coba dalami, tapi jangan lupa untuk kirimkan pantun pemirsa hari ini. Iya, benar banget. @ Akipagi TV One ya. Tuh. Nanti akan diumumkan di IG story ya. Ya, nanti tapi dipantau siapa yang Ken dan saya akan bacakanlah beberapa di antara. Oke. Nah, kami akan hadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda pemirsa, ini informasi yang datang dari BNPB yang mengabarkan memperbarui informasi mengenai jumlah korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru pemirsa. Hingga Jumat 10 Desember kemarin ini total menjadi 45 orang. Dan untuk kebutuhan para pengungsi seperti air bersih dan juga perlengkapan mandi menjadi kebutuhan yang mendesak. Ya. Miris, memang. Miris sih, agak sangat mau marah tapi nggak mungkin juga meluapkan pada saat itu. Nanti menjadi ranah pihak kepolisian untuk bisa memberikan hukuman yang semaksimal mungkin, setimpal mungkin ya, Arif Fadil dengan yang dilakukan. Oke, ada informasi apa lagi Arif Fadil? Kita jeda mungkin ya, kita jeda dulu. Nanti kita akan masuk ke tema utama kita pada pagi hari ini. Kita coba menggali ya, dan juga meluruskan informasi-informasi terkait dengan kasus yang saat ini setengah disidangkan di pengadilan di Kota Bandung, Jawa Barat. Ini terkait oknum pengajar yang lagi diduga telah memperkosa. Saat lagi.